Halo semuanya, kali ini aku bikin dalgona coffee yang sekarang lagi viral. Nah ini enak banget, creamy, kalian wajib coba karena bikinnya juga gampang. Kalau kalian pengen tahu gimana cara bikinnya, apa saja bahan-bahannya, ikuti terus videonya sampai selesai ya. Masukkan 3 sendok makan kopi Nescafe klasik. Sendok makan gula pasir, 3 sendok makan air panas. Kemudian aduk sampai rata. Lalu mixer selama kurang lebih 5 atau 10 menit atau sampai jadi krim. Seperti yang kalian lihat, teksturnya sudah mulai mengental. Siapkan gelas dan masukkan es batu secukupnya. Lalu, masukkan susu full cream secukupnya. Terserah kalian susunya mau susu apa. Lalu, tuang krim kopi di atas susu. Dan di atasnya dihiasi dengan krim yang berbeda. Di sini aku menggunakan pisau dan tusuk gigi. Nah, gampang kan caranya? Ini wajib banget buat kalian cobain. Jangan lupa like jika kalian suka video ini. Dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih.